Ya, ini adalah suasana keramahan dari supporter-supporter Pasopati ya, perwakilan supporter Pasopati dan juga The Max SM yang harus meluangkan waktunya mampir di Pasar Gede untuk mencicipi cendol Dawet. Wah. Dalam rangka menuju ke pertandingan Big Match Liga 1 Persis Solo melawan PSM Makassar di Stadion Manahan. Nah, Es Dawet Telasih Mbak Genduk ini terkenal ya di Pasar Gede. Nah, ini adalah suasana santai. Cendol. Wah, cocok tuh tehnya itu, teh oplosan itu. Itu gulanya gula batu tuh, Bang. Gula batu itu. Bang, harus beli gula batu sekalian. Itu yang di belakang. Ini batunya, Pak. Nah, ada dikasih gula. Belum lagi. Oh, warna-warni, Bang. Nah, ada kuning, ada. Nanti yang nyusul. Ini siapa ini namanya, Bule? Siapa ini, Mas? Di mana, Ki Om? Solo. Datang, welcome. Dewa Kota Jose. Rahman dari The Max ini. Ini lagi borong apa nih, Bang? Saya beli teh ini, Pak, sama gula batu. Kata orang-orang sini tehnya kental. Biasa. Ginastol ya. Ginastol iya. Oke. Saya bawa oleh-olehnya buat ke Balikpapan. Balikpapan ya? Iya. Ini The Max Man perwakilan Balikpapan ya? Iya, saya dari Max Man Korwil Balikpapan, Pak, yang kebetulan menyaksikan PSM berlaga besok melawan Persis Solo. Jadi singgah di Pasar Gede beli oleh-oleh teh sama gula batu. Ini. Mantap pokoknya. Lanjut, seger. Mantap, dawetnya mantap. Seger, murah meriah. Ya, saya ingin menjamin mereka dengan makanan tradisional yang sangat luar biasa, Dawet. Di sini banyak makanan yang lain, muka-muka teman-teman tidak hanya Dawet, ada makanan yang lain, bahkan bisa untuk cinta mata pulang murah meriah di Pasar Gede, pasar cagar budaya di Indonesia. Kita juga harus mengenal kota gitu ya, bisa wisata, bisa beli yang lain-lain. Inilah efek hebatnya supporter sepak bola Indonesia. Bisa dinikmati besok-besok bisa. Oke, Bu Genduk, gimana nih rasanya didatangin oleh supporter dari PSM ini untuk memborong cendol Dawet? Terima kasih, sudah minum Dawet dari Pasar Gede. Sukses selalu. Udah, kita aja.
menang mana? Pendukung Persis sih. Iya. Sama anak saya. Oh, anak Persis. Enggak apa-apa ya. Mendukung semuanya. Oh iya. Yang penting jajan di sini, Bu. Iya. Terima kasih. Bang. Cukup itu, Bu. Lancar di kampung. Kamu lancar jualannya, laris manis. Nanti dia kan cerita banyak ke teman-temannya kalau mampir ke sini dulu. Selok sini. Iya. Kok di sini loh, ini biasa sih. Kita kan bantu karo keliling. Nonton-nonton makanan khas Solo. Tadi mampir di Dawet. Nikmat sekali. Betul, Bu. Aku mereka makanannya murah-murah, dawetnya enak. Gak lagi mereka besok kalau mau kecil mau nonton pasti dia pengen mampir lagi ke pasar. Kak Jose pokoknya. Thank you.